Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jung Channel The House. Yuk kita langsung aja turun yuk. Dengan mode yang sama ya. Tadi gua main lagi gak dapat kill banyak guys. Bingung gua. Musuhnya ini pada kemana? Gua ke atas malah gak nemu. Padahal sebelumnya itu nemu-nemu terus loh. Kayaknya gua jangan di sini. Oke, bisa gak ya? Mana gak ya? Gua telat banget ternyata ini. Gak juga sih, gak telat-telat amat sih. Terus cut deh. Ya tak. Bye bye. Ada M4 sebenarnya. Cepet mati tapi ini. What the fuck? Bye, have a beautiful time. Mantap, terus kan. Aduh, berisik banget nih mic-nya. Ini di lawan satu squad nih, bro. Rata juga terus sama kita, guys. Aduh. Bentar. Banget gue sama yang satu ini. Cuman yang ini bisa ngasih fast 3 sih. Turu gue. Oh iya itu dia. Masih ada nih. Gua enggak tahu di mana, biar teman gua jadi tanker aja. Malah ngelut si bangket. Tembakan nih kita nih. Tadi ada di sini. Nicknya beda sama yang gua kenok. Kabur kayaknya. Karena gue cekan mouth. Ya belum selesai nih masalah kita nih. Masih ada sih. Kayaknya
Kayaknya kita harus naik ke atas deh. Ini kalau naik nomor sniper sekarat. Kayaknya ada orang teman-teman rumah, tapi gua agak malas ke sana. Mereka lagi ngidupin musuh nih, temen deh musuhnya. Ah, mati teman kita. Jauh, malas gue. Biarin aja, ada enggak bisa di-pack juga. Mungkin jauh-jauh amat. Gak tutup. Harusnya sih ada orang ya. Sendirian dia. Ada ibu-ibu guys. Nope. Mati lagi sama teman gue. Nope. Kok gue punya monyet? Eh monyet punya nyawa guys. Sebel aja tapi gue. Ya udahlah, kita turun sini aja guys. Punya nyawa gue. Cuman yang mati emang begituan, aduh mak. Apes banget gue. Nice, rata. Nice. Ngejar-ngejar temen gue loh. Kena mental gak loh? AWM nih ya? OSK. Kena AWM tadi. Udah tergoda gitu. Eh bukan. Berkat gue lo bro. Kalau gak mati lo bro. Terima kasih lo bro. Eh. Itu pertolongan dengan pamrih namanya. Tapi kalau di dunia per PUBG itu penuh pamrih guys. Cuma makin naruyan. Oh no. No. Ditinggal kawan. Tinggal kawan. Lah temannya juga yang jauh guys. Yang jauh nembakin dari jauh itu temannya yang gue knockin di bak bukit guys. Mereka bawa mobil berdua soalnya. Gigi juga gue. Kok gak muat sih. Ya, lah. Nah ini enak kan killnya banyak. Terima kasih Tenchen. Kalau gua dapet 1000 biasanya killnya banyak coy. Ada orang tadi, gua liat di kanan, ngepron ya. Sumpah gua ngeliat di kanan ada orang. Apa perasaan gua dong? Ini yang gua penuh kanan ya. Ada musuh disitu. Kok tahu teman gue di sini musuh? Gue aja nggak lihat sih, jauh loh itu.
Mata elang aja namanya. Mata ori gak itu? Tepatnya mata elang abal-abal guys. Mata elang ilegal. Gak berani gue ngeras kayak gitu. Oh berani dia. Gue curiga ini. Oh enggak, gue kira dia berani maju gitu loh. Kalau berani berarti dia mata elang guys. Tahu dia musuhnya sendirian. Kalau gue sih gak berani. Oh berani loh dia loh. Dimajukan kan. Lihat tuh. Wah gila sih. Gila. Dugi sih lo bro. Kok dia smoke sini ya? Wah. Loh. Bruh. What the hell? Gua dengar suara orang ngeprun. Temennya enggak di-repep loh. Kacau nih orang. Malah ngeprun di situ sih membucel. Lanjutlah. Hajen nih kekel terus dari si Hajen nih. Harus kita barbar nanti. Ya takutnya kita barbar semua. Eh. Kita bro, kita ada supply, tapi gue yakin kita bakal mati kalau kita kesana. Hampir pasti lah, gue yakinnya. Saya yakin itu gue. Kita bakal mati kita kesana. Kalau kesini ada orang nggak? Gue kok dengar ada suara-suara aneh. Gue juga gak mau ngecamp guys, malas gue. Nggak nikmat. Nyari musuh aja kita. Di sini tadi, oh itu di mobilnya. Mati kan kamu sini-sininya. Ada mobil disini, tapi gak ada gerak. Hah, apa itu? Bener ada orang sih. Gue ngeliat berapa orang. Satu orang doang rumahnya. Nah, dikit. Dulu kau sayang itu ya. Nah, dikit. Darah-darah dia. Nah. Mati lah udah. Turun dia. Bruh. Alah ini. Jago ini. Si Hajen gitu tadi nge-kill. Ketemu kita enggak berkutik juga dia. Berdua ternyata mereka temennya enggak beres sih. Temennya enggak nembak loh. Emosi pasti si Hajen. Marah dia. Woi, kurang asem kau. Gua antar kau enggak ada sedikit peluru kau tembak. Emosi sih, gua juga emosi guys. Kalau teman gua nembak, gua nyupir enggak mau nembak itu, apalagi sampai hampir meleduk gitu ya. Jen. Kasih tahu lah Jen. Dapat teman kayak gitu, temanku untung jago. Temanku tahu lo busnya di mana guys, gila teman gue ini, pro player temennya, pro player mata elang guys, nggak tahu matanya terputar apa ya. Diam kau. Emosi aku. Gak open mic tapi gue. Biar cepet ini. Adalah kau. Sempat gak? Sempat. Hoki kali. Iya kan orang hoki bener. Sabar. Kayak nge-heal sendirian.
Untung sempat gua beli tapi guys, kalau nggak mati dia. Kentor dulu. Kira kok tahu aja nih orang kan matanya mata apa nih, tapi enggak juga sih, emang dia instingnya tajam guys nih orang. Dari tadi mati nih instingnya. Mana ini teman kita, enak juga sih pas pola depan supply. Nice. Gigi. Ah, teman gua rupanya yang disampaikan kira teman gua yang kill. Nah, yurnya di sini. Bruh. Alamak. Gua skot penyerang perang itu. Bruh. Cip. Nah, kalau ada yang keras, cok. Keras kok. Bruh. Mati kau, enggak apa-apalah. Tuh orang itu ya. Pernah orang itu ya. Rata, disampain mulu kita bangke, gak dapet jadinya kita. Makanan kita betul itu. Waduh. Bangke. Kau ngerus pula. Si itu ada orang. Masih itu maksudnya. Di rumah itu sama di situ. Rumah kanan sama rumah kiri sama-sama ke zona orang itu. Loh, udah gerak kan? Bruh.
hati lah kau. Gak ada granat ya? Mati namanya. Lagian laga bom dalam rumah. Terima kasih teman-teman nonton. Akhirnya kita lumayan lah ya. Gue suka sih ini mode. Dapat killnya lumayan banyak lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.